Oke, nak ke pusat vaksin. Bye. Oke, hari ini aku punya appointment vaksin lah. Pukul 9 pagi. Bulan Julai ya. Aku daftar pada bulan Mei. Dapat first dose lah di Convention Center Mind. Hopefully tak ada jam dah pagi ni. Dapat pukul 9 awal pagi. Badan pun dah mandi, kita fresh. Rasa okey lah kot. InsyaAllah agak tak ada simptom demam. Yang vaksin saja yang boleh masuk. Mungkin sebabkan kes yang tinggi sekarang ni, dia tak allow ramai-ramai di pusat vaksin. So appointment pukul 9. Jadi masih tak ramai. First dose di counter A. Sebelum kita nak masuk, dia akan check kita punya status. Kita kena update balik status kita yang terbaru lah dengan tarikh hari ini, sebelum kita masuk ke pendaftaran. Ada borang yang perlu diisi. Jangan lupa bawa pen. Nanti aku ada bawa pen. Lalu kita akan tunggu kita isi dan bertanda. Lalu kita kena tanda tangan depan doktor. Lepas kita isi borang, kita tunjuk kat kaunter ni, nombor kita akan dipanggil untuk kita verify. Dekat sini dia ada beberapa persoalan lah. Kita sakit ke tak sakit, dewan. Borang ni kita bawa naik ke atas tu lah. Borang ni masih kat sini. Okay, kita nak masuk ke dewan lah. Buat kenangan. Macam tu. Ha. Lepas kita divaksin, kita kena ambil kita nyatakan appointment dekat sini lah. So borang tu last ni kita akan pass sebelum kita keluar masuk ke kawasan ni. Jadi akan bagi kita nombor ni lah untuk kita dapat kita menyatakan appointment punya date. So duduk sini lah selama 15 minit. Okay, setelah nama dipanggil, kita jumpa batu ni lah. Dia akan bagi kita appointment card kita. Ini appointment card kita untuk second dose lah. Dia kata selepas 3 minggu. So dah habis ni, dah boleh makan. Photo booth, photo booth. Beratur semua orang nak ambil gambar. Sudah urusan vaksin. So dia punya exit di sini lah, sebelah kios makanan ni semua. So tadi parking di B2.
pukul 10 ni ramai-ramai lagi. Hanya penerima vaksin saja dibenarkan naik. So aku dah kat parking sekarang ni. So B2, bila parking kat sini ingat nombor tiang, itu je. B2 ingat nombor tiang. Aku parking kat tiang nombor 40. Tiang nombor 40. Aku kau dah vaksin ni, kau pening lah, kau tak tahu kereta kat mana. Okay, so selesai dah. Okay, jadi tempoh jangka masa lah yang diambil untuk vaksin ni cepat lah. Very efficient, very well organized. Dalam masa sejam je lah, sebenarnya selesai lah. Okay, kalau aku tak nak balik lah, aku nak balik lah.